orang gubernur harus memikirkan bagaimana wali kota, bupati yang ada menjadi kewenangannya. Kan gitu, harusnya begitu. Sekaligus kemudian gubernur ini kemudian mengkomunikasikan, juga mendiskusikan, memusyawarahkan, sekaligus memberi apa masukan yang penting bagi pusat. Yang terjadi itu banyak sekali gubernur yang enggak ini sih Mas, enggak memberikan apa-apa kepada pusat, hanya yes man, yes boss.